terkini dari Viral TV. Berita kami baru terima, Menteri Kesihatan Aeri Jamaluddin masih tidak mengetahui di mana beliau akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 dan akan menerima mana-mana kerusi yang diputuskan pucuk pimpinan parti untuknya. Tak tahulah kerusi parlimen mana. Biarlah diumumkan pucuk pimpinan parti. Saya terima mana-mana kawasan yang diberi kepada saya, katanya dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Penyandang kerusi Parlimen Rembau selama 3 penggal itu memberi laluan kepada Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan untuk bertanding di kawasan tersebut. Menurut spekulasi Airi tiada dalam senarai calon Barisan Nasional, BN, bagi Negeri Sembilan dan beliau dikatakan hampir pasti bertanding di Sungai Buloh, Selangor. Sementara itu, Airi berkata calon yang didapati positif COVID-19 perlu menjalani tempoh isolasi seperti yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM dan disaran menggunakan media sosial untuk berkempen. Beliau juga menasihatkan calon dan parti yang bertanding dalam PRU-15 untuk sentiasa menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat. Kalau calon nak pergi lawatan rumah ke rumah, nak jumpa pesakit terlantar di rumah, tunjuklah teladan yang baik dengan memakai pelitup muka. Kalau kita adakan ceramah di dalam satu dewan dan dewan dah penuh, parti politik dan penganjur digalakkan untuk membuat pengumuman kepada mereka yang hadir supaya digalakkan pakai pelitup muka, katanya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRU-15 pada 19 November, penamaan calon 5 November dan pengundian awal pada 15 November. Fredrik bernama. Sekian info terkini dari kami Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Saya mendoakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, dilindungi dari segala wabak penyakit dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi.